Bali. Seperti yang kita tahu, pulau dengan mayoritas pemeluk agama Hindu ini memiliki julukan Pulau Dewata, atau bisa disebut juga dengan Pulau Seribu Pura. Namanya tak hanya akrab di telinga orang Indonesia saja, tetapi juga sampai di belahan dunia lainnya. Keindahan alam, keunikan budaya, dan keramahannya merupakan pesona terbesar Pulau Bali. Secara geografis, Pulau Bali adalah salah satu pulau dari 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Bali memiliki luas wilayah 5.636,66 km persegi atau setara dengan 0,29% dari luas wilayah Indonesia. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Bali untuk diolah menjadi mata pencaharian mereka. Namun, selain warisan budaya dan alamnya yang mempesona, Bali memiliki sebuah potensi besar yang jarang kita ketahui, yaitu warisan budaya maritim. Sejarah warisan budaya maritim yang ada di Bali Barat, khususnya Kabupaten Jemberana, memang jauh di masa Kerajaan Nusantara di sekitar tahun 1669 Masehi. Diaspora suku Bugis Makassar melewati jalur Selat Bali itu hingga terdampar di Kabupaten Jemberana. Itu terdiri dari 4 eskuadron yang dipimpin oleh Dayeng Nakoda. Sebelum masuk ke Kabupaten Jemberana, Dayeng Nakoda bersama rombongan eskuadronnya menetap di tepian Muara Perancah ini yang kebetulan ada di belakang saya. Kemudian Dayeng Nakoda masuk ke hulu menemui Kerajaan Arya Pancoran yang pada saat itu dijabat oleh Arya Pancoran keempat. Oleh Raja Jemberana, Dayeng Nakoda dan eskuadronnya diberikan tempat di tepian Sungai Ijo Gading yang agak luas. Akhirnya Dayeng Nakoda membuat sebuah bandar yang bernama Bandar Pancoran sebagai ucapan terima kasih kepada penguasa Jemberana yaitu Arya Pancoran. Sejak dibukanya isolasi dengan adanya bandar atau pelabuhan Pancoran, Jemberana hasil perdagangannya bisa mulai diperkenalkan oleh suku Bugis, Makassar, dan ada yang juga dari Wajo ke semua pelabuhan yang ada di Nusantara kala itu. Hingga saat ini bisa kita jumpai sisa-sisa warisan budaya maritim Bugis tersebut berupa mata pencarian para nelayan dengan sistem perahu selerek, yaitu perahu yang berpasangan suami istri, ada perahu selerek, ada perahu jaring, di mana perahu selerek itu berisi es, balok, dan juga untuk menampung ikan hasil tangkapan. Ya, awalnya merupakan perahu kecil berbentuk jokong. Nah, jokong itu ada jokong perempuan, jokong laki. Apabila masyarakat dahulu itu berpergian, dia harus mengajak istrinya. Jadinya dengan nilai filosofi jika berpergian melaut juga harus ada bentuk jokong yang perempuan, jokong yang laki. Itu diikuti
dengan bentuk yang lebih besar yang namanya perahu. Salah satu aktivitas terbesar kelautan dan perikanan di Pulau Bali terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Lebih tepatnya, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Desa Pengambengan memiliki luas 10,30 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih berjumlah 11.500 jiwa. Mengenai perairan di Bali, kalau kita berbicara dalam konteks perikanan tangkap, itu dominan dengan habitat dari ikan pelagis kecil, terutama ikan lemuru. Jadi mayoritas penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah hasil tangkapannya lemuru. Jadi rata-rata hasil tangkapan harian di PPN Pengambengan itu sekitar 200 ton per hari. Nah, 90% dari total hasil tangkapan di PPN Pengambengan itu didominasi oleh ikan lemuru. Nelayan di Kabupaten Jemberana, kurang lebih sekitar 7.500 orang nelayan utama dan 2.496 orang nelayan sambilan. Jenis ikan yang dilaporkan pada setiap fishing base adalah ikan layur, yakni sebesar 20,3% dari jenis ikan yang sering ditangkap nelayan di Selat Bali. Akan tetapi, ikan lemuru merupakan jenis ikan dengan volume hasil tangkapan paling besar dari jenis ikan lainnya. Sedangkan untuk penangkapan ikan lemuru, itu ditangkap, di sini istilahnya kapalnya itu kapal-kapal selereng. Kalau bahasa Indonesia sih, umumnya itu dinamakan adalah penangkapan menggunakan pursen. Tetapi di sini mulai dengan desain, cara penangkapan, mekanisme pembongkaran ikan maupun manajemennya itu sangat berbeda dengan penangkapan ikan pursen di tempat lain. Jadi pursen yang ada di PP Pengambengan itu adalah pursen dengan menggunakan dua kapal. PPN Pengambengan juga mempunyai daya tarik tersendiri, yaitu keunikan kapal tradisional nelayannya, terutama warna serta ornamen atau ragam hiasan yang menarik yang mempresentasikan sebuah karya seni dan budaya masyarakat setempat yang bernilai tinggi. Untuk pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan itu sendiri, sifat dari penangkapan itu sendiri di sini adalah kapal selereng itu adalah one day fishing, di mana semua aktivitas kapal pada sore hari sudah berangkat ke laut, kemudian pada pagi harinya sudah kembali melaut. Dan semua aktivitas itu biasanya selesai paling lama jam 3 sore. Jadi ada perpaduan dari beberapa unsur budaya yang masuk ke dalam sistem bentuk kapal maupun operasional dari kapal itu sendiri. Ini ada satu hal yang menarik yang ada di mengenai ikan lemuru tersebut. Kalau kita melihat bahwa dari 90% hasil tangkapan dari nelayan itu masuk ke dalam unit pengolahan ikan atau pengalengan ikan. Kalau kita biasa lihat di toko-toko ada ikan kaleng jenis sarden, nah itu sebagian besar disumbangkan oleh unit pengolahan ikan yang ada di PPN Pengambengan itu sendiri. Jadi betul. Dan ada satu hal yang unik lagi bahwa jenis ikan lemuru tersebut hanya terdapat di perairan Selat Bali. Penduduk yang menetap di sepanjang pantai ini mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan, baik tradisional maupun semi-modern.
Demikian juga rancang bangun kapal di sini memiliki ciri khas tersendiri. Kapal tidak memiliki bangunan atas atau anjungan. Deknya terbuka dengan ciri khas haluan dan buritan kapal yang melancip, setinggi dengan tiang-tiang yang terpasang di tengah geladak. Ornamen dan hiasan di kapal juga banyak berkaitan dengan simbol-simbol agama dan adat tertentu, sesuai yang dianut oleh juragan atau pemilik kapal. Doa sudah diucapkan, peralatan sudah disiapkan. Kini saatnya arahkan kapal menuju titik penangkapan. Sang juragan panggung pun menduduki tahtanya dengan semua kendali di tangannya. Alat tangkap yang digunakan adalah porsin dengan jumlah 326 dengan panjang 180 depa atau kurang lebih 338 meter. Dan ukuran mata jaring 0,5 inci. Dengan rata-rata kekuatan mesin 120 sampai dengan 240 PK. One day fishing, yaitu sistem penangkapan ikan dalam kurung waktu harian. Pergi sore, pulang pagi, atau sebaliknya. Puluhan kepala dengan lafal doa yang berbeda mulai menaruh satu harapan yang sama, yaitu keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Sepasang suami istri mengarungi gelombang lautan dengan gagahnya. Selain mengandalkan aplikasi, para nelayan khususnya juragan panggung hingga saat ini masih mempertahankan cara-cara tradisional untuk membaca cuaca dan keberadaan ikan. Hal ini dipertahankan karena terkadang aplikasi tidak mampu beroperasional ketika nelayan berada di tengah lautan. Penyebabnya adalah perubahan cuaca yang seketika hingga kabut dan awan tebal. Ikan mulai terlihat. Sang juragan panggung memberikan arahan. Tebar jaring atau biasa para nelayan pengambungan dengan istilah taur kini mulai dilakukan. Satu kapal menebar dengan berjalan membentuk lingkaran. Semua ABK tampak tangkas dan begitu cekatan. Sayangnya,
ikan yang didapat tidak sebanyak seperti biasanya. Juragan tidak putus asa. Ia meminta ABK mencoba lagi. Belum sempat taur untuk kedua kalinya, cuaca berubah, hujan datang. Semakin kuat. Jaring mulai ditarik. Perlahan-lahan terlihat hasil tangkapan yang sangat memuaskan. Satu persatu senyum mulai merekah dari wajah para ABK. Juragan panggung pun ikut merasakan kebahagiaan anak buahnya. Ia sadar bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil, dan perjuangan bukan sekedar kata-kata. Tak sabar rasanya untuk sampai ke rumah, berjumpa dengan anak dan istri yang setia menanti. Layaknya perahu selerek yang selalu berdampingan mengarungi kerasnya lautan. Perahu selerek merapat di bibir pelabuhan. Ikan hasil tangkapan kemudian disiapkan untuk dijual. Hasil penjualan dibagi sesuai porsinya. Harga jual ikan lemuru di TPI Pangalengan berkisar antara Rp6.000 per kilogram. Harga ini didapatkan para nelayan apabila ikan hasil tangkapannya dikemas dalam kotak berisi es batu sehingga kesegarannya tetap terjaga. Namun, apabila ikan lemuru hasil tangkapan kurang baik kualitas maupun kesegarannya, maka per kilogramnya hanya dihargai Rp2.000 saja. Ikan lemuru dengan kualitas tinggi kemudian diolah menjadi sarden kalengan, sementara ikan dengan kualitas rendah akan dijadikan tepung untuk bahan pakan ternak. Juragan Panggu turun dari singgasananya. Kalau di sini dipanggilkan Juragan Panggu. Tugasnya kita memantau cari ikan dan mengawasi pekerjaan. Misalnya kita juga tidak sendiri, jadi ada pembantunya yang pegang kemudi. Tugasnya ada tugas depan, dia bagian tarik pemberat lima, dan sama mesin, jaga mesin. Terus yang ke belakang lagi kan yang pegang kemudi. Kita lihat tempat kita cari-cari ikan. Kalau lebih jauh kita tuh berangkat lebih awal, paling enggak jam 2 lah. Ya, kalau cari ikannya lebih dekat jam 3 kita berangkat dari. Tergantung waktu dan kesempatan. Kalau kita sama taurnya satu kali kenanya banyak, mungkin satu kali kita bisa pulang muatannya kurang lebih
10 ton mungkin untuk satu perahu yang tadi. Ya, satu perahu yang perahunya kecil. Memang dari dulu mungkin saya masih kecil tahunya namanya seleret memang satu pasang ya. Cuma satu pasang sama kayak seleret di Muncar. Seleret di Muncar juga seperti kayak gini dah. Kapal depan dia kan bawa jaring untuk penangkapan. Jadi yang di belakang, kapal yang di belakang seleretnya, itu ruganya kalau ikannya kena, kita naikkan ke seleret. Nah kalau semua sudah lebih, semua isinya di seleret, nanti dipindah ke jaring. Tugasnya ya hampir sama dia, kayak di jaring. Nah kan di sana kan, di seleret itu kan kita butuh kecekatan ya, keterampilan. Kadang-kadang kita kalau orang tidak biasa diseleret, kalau taruh diseleret tidak bisa deh. Misalnya memang ada kerjaan yang apa yang tertentu. Kalau kayak tadi malam kan tidak kena daur, bisa 4 kali. Kalau ada waktu bisa 5 kali mungkin. Kalau bulan musim bulan-bulan sekarang ini biasanya ramai juga ikan. Tapi kan mungkin apa ya, cuacanya mungkin sama arusnya, mungkin ikannya tidak mau bagus naik. Juragan kapal selalu memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Hal ini dilakukan untuk memprediksi cuaca yang akan dihadapi, sekaligus dapat menyusun persiapan yang matang ketika melaut. Selain itu, ada juga aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bernama Nelayan Pintar. Aplikasi Nelayan Pintar atau NEPIN dihadirkan untuk melayani berbagai kebutuhan para nelayan, seperti keadaan cuaca, kondisi kepelabuhanan, tinggi gelombang, arah angin, dan harga pasar ikan. Nelayan dapat melihat harga ikan di setiap daerah dan menjadikannya sebagai bahan perbandingan. Dalam keadaan darurat, misalnya kehabisan bahan bakar, terdapat SOS yang memungkinkan nelayan berkomunikasi dengan nelayan terdekat. Aplikasi ini dapat membantu memutus mata rantai pasar tengkulak. Melalui sistem peta daerah penangkapan ikan, aplikasi ini menyediakan informasi marketplace lengkap dengan daftar harga ikan. Iya, memang kita juga penting juga ya, senang juga buka-buka aplikasi. Jadi kan kita tahu rumah titik ikan ada di daerah sini gitu. Kita tinggal cari aja. Lagi di sana kan ada BMKG-nya ya. Kekuatan angin tuh sudah dikasih tahu. Setiap hari keluar, setiap pagi udah keluar. Jadi tanggal hari ini tanggal sekian mama ya. Nah cuacanya sudah dikasih tahu di sana. Sama ya sama ikan. Memang dapat informasi dari Sikom sudah dapat. Wajah para ABK ini tampak cerah, seperti matahari di pelabuhan Penyambungan. Semua kembali menuju daratan. Tak lupa doa kembali dipanjatkan atas karunia Sang Maha Pencipta. Sungguh karunia yang tiada bandingnya, ketika sumber daya alam yang indah dan melimpah menyatu dengan tatanan budaya dan kearifan lokal yang begitu bijaksana. Sepertinya tak ada yang perlu dikhawatirkan ketika manusia dan semesta terus berusaha untuk saling menjaga.